Cara membuat bakso ayam di rumah. Bahan-bahan. Daging ayam setengah kilogram. Tepung tapioka 6 sendok makan. Telur 1 butir. Tepung terigu 2 sendok makan. Bawang putih 4 buah. Baking soda 1 sendok teh. Garam 1 sendok makan. Merica setengah saset. Penyedap rasa 1 saset. Air es dan es batu secukupnya. Cara membuatnya. Siapkan blender, lalu masukkan daging ayam setengah kilogram, telur 1 butir, baking soda 1 sendok teh, bawang putih 4 buah, garam 1 sendok makan, merica setengah saset, penyedap rasa 1 saset, air es dan es batu secukupnya, lalu blender sampai halus. Wadah, lalu masukkan daging ayam yang sudah di blender, lalu masukkan juga tepung tapioka 6 sendok makan dan tepung terigu 2 sendok makan, lalu aduk sampai merata. Siapkan air panas di dalam panci, lalu bentuk adonan bakso. Kalau sudah dibentuk langsung masukkan ke dalam air panas. Lakukan terus sampai adonan habis. Atas kompor, lalu tunggu sampai mendidih atau bakso mengambang di atas air.
sudah jadi.